Jadi pada episod kali ini saya akan kongsikan kepada korang semua tentang Taman Negara Gunung Mulu. Ha, tahukah korang Taman Negara Gunung Mulu ada ruang bawah tanah terbesar di dunia, di mana 23 kali ganda lebih besar daripada padang bola Anfield. Ya, padang bola Liverpool tu yang kalah pada minggu lepas. Tahukah korang ruang besar yang dikenali sebagai Sarawak Chamber sangat besar sehingga mampu menyusun sehingga 40 biji Boeing 747 dari muncung ke ekor secara selari. Besar betul tu. Kawasan permukaannya berkeluasan 162,700 meter persegi dengan jumlah ruang seluas 9,579,205 meter padu. Sarawak Chamber ini lagi baguslah sebab ruang ini tidak disokong dengan mana-mana tiang atau pasak. Hanya dinding-dinding tepi saja, iaitu batu semula jadi. Luar biasa ciptaan Allah SWT ini. Jadi, bukan itu saja. Sarawak Chamber ini sangat luas dan besar sehingga spotlight yang dibawa oleh para pengkaji gua gagal menyuluh dinding paling hujung hingga siling paling tinggi ruangan itu. Peh, nampak sangat besar gila Taman Negara Mulu ni. Jadi, sekiranya anda merasakan episod kali ini menarik dan baru je korang tahu, korang kongsikanlah kepada kawan-kawan yang lain kerana mungkin mereka juga tidak tahu dengan Taman Negara Gunung Mulu yang merupakan khazanah negara kita yang kita patut banggakan. Teruskan bersama saya pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mendapatkan berita-berita terkini luar dan dalam negara, boleh ke laman sosial Ummah Today dan portal berita kami di www.ummahtoday.com.my.